Ini saya ada informasi lagi, bagaimanakah cara menjual uang kuno secara offline dan kalian tidak perlu pusing kehilangan uang bensin. Yang pasti anti hoak, hoak. Di video saya yang sebelumnya, saya pernah menyarankan cara menjual uang kuno secara offline tapi harus siap sukarela kehilangan uang bensin. Yaitu jika di daerah kalian ada event-event seperti CFD, singkatannya apa ya? Car Free Day. Atau di event-event seperti pasar malam, seminar. Nah, jika di situ ada pelapak uang kuno, kalian bisa menjual uang kuno kalian di pelapak tersebut. Atau jika kalian punya uang kuno dengan koleksi yang banyak, kalian bisa melapak sendiri. Nah, kali ini ada informasi terbaru di mana kalian tidak perlu kehilangan uang bensin. Tenang saja, tinggal tunggu di rumah, santai, tapi ya cukup butuh kesabaran dan keberuntungan. Yaitu tunggulah para hunter uang kuno atau abang-abangnya yang berkeliling memakai sepeda motor menggunakan ampeli pengeras suara. Kira-kira seperti ini bunyinya. Monggo Bapak Ibu menawi gadah arto suwek, arto bolong, arto kopong, arto luar negeri saged dijol mriki. Menawi gadah perhiasan. Selain uang kuno, biasanya para hunter juga mencari uang rusak, falas, bahkan emas yang tanpa nota. Kerennya lagi, tidak sayangnya mereka lewat tidak tiap hari ya. Bisa sebulan sekali, tiga bulan sekali, bahkan setahun sekali. Menakjubkannya lagi, tidak tiap wilayah itu ada hunter uang kuno. Sehingga jika kalian ingin menjual uang kuno secara offline tanpa kehilangan bensin, kalian harus mengkuadratkan sabar. Dikurangi lagi, uang kuno itu bukan kebutuhan pokok. Perlu tidak diingat, para hunter itu hanya akan membeli sesuai harga pasar. Mereka tidak membeli berdasarkan mimpi nyasar, ataupun mereka tidak akan membeli dengan harga di luarnya lagi. Di luar lebih keluar nalar. Nurul, gimana? Informasinya cukup tidak membantu dan tidak berguna kan? Ya, setidaknya kabar ini bukan hoak. Hoak. Cukup ya. Matur nuwun. Anting sing pun boten antri.